Desa Upin Ipin hancur kena tsunami besar. Pada suatu hari yang sangat mendung di desa Durian Runtuh. Oke nih, di desa Upin Ipin ya guys. Waduh, hujan badai besar sekali. Jadi takut nih, kata Upin. Iya ya guys, sampai nembus rumah. Iya, ini badai terbesar yang pernah Opa rasakan. Semoga kita nggak kenapa-napa, kata Opa. Iya guys, bismillah ya. Nggak kenapa-napa guys. Maaf, permisi, kami potong acaranya untuk membawa berita terkini. Wah, ada berita penting. Apa tuh, kata Ipin. Diberitahu kepada seluruh warga untuk cepat mengungsi karena sebentar lagi akan tsunami badai besar, kata TV. Waduh, karena sebentar lagi akan terjadi tsunami besar, sekian berita kali ini, kata TV. Waduh, apa tsunami? Kita harus segera mengungsi, Opa, kata Upin. Iya guys, harus mengungsi. Tapi kemas duduk. Kalian cepat ambil barang berharga kalian dan segera pergi, kata Opa. Oke, segera mengungsi ya kita. Wah, kita harus cepat, Upin, Ipin. Sepertinya tsunami sudah sampai, kata Kak Ros. Waduh, kemana nih? Waduh, goyang-goyang nih. Kayak mana nih? Malah goyang pargoy. Upin, Ipin, Kak Ros dan Opa pun langsung mengungsi ke tempat yang aman. Oke, malah ada foto kucing. Yaudah, ayo, daripada hujan terus. Upin Ipin dan keluarga pun berhasil selamat dengan cara naik ke genteng. Oke, ini genteng rumah kita ya guys. Waduh, gimana nih Opa yang akan kita lakukan sekarang, kata Upin. Iya ya guys, di genteng rumah kita aja nih mulu. Betul, aku takut sekali nih Opa, kata Ipin. Sama Ipin, aku ceburkan aja. Sekarang kita tenang dulu, jangan panik ya Upin Ipin, kata Opa. Ya guys, jangan panik ya, jangan main-main dulu ya, main banjir sana. Kita tunggu badai ini reda, siapa tahu ada bala bantuan datang, kata Opa. Oh ya guys, siapa tahu ya guys. Betul tuh, dengari kata Opa, kita tunggu bala bantuan datang, kata Karos. Oke guys, oke Karos, kita akan tunggu kok. Iya. Mereka pun menunggu badainya menghilang. Oke guys. Beberapa jam kemudian badainya pun menghilang, tapi tetap banjir weh. Aduh. Mana nih Bandungnya? Pengumuman kepada warga sini mengungsi. Oke, suara apa guys? Karena kapal kami baru saja tenggelam. Tolong kami. Jadi untuk warga yang selamat, silakan datang ke rumah sakit sekarang. Caranya gimana? Caranya kita ngungsi ke sana, ke rumah sakit sana, kata Karos. Iya ya guys, aku sama Opa kan gak bisa berenang, kata Karos. Waduh, gak pernah diajari berenang ya Karos ya. Tenang saja Karos, aku dan Upin dan Ipin akan pergi. Betul, lagi pula banyak kayu di sana yang bisa ditusuk, yang bisa diambil. Ambil kayu dari pohon ini. Gimana guys? Oke, Ipin, ku jatuhkan ya kamu. Bisa jalan dalam air. Apakah ini yang disebut Naruto? Aduh, kita bisa dari air ya. Kau jedot. Gimana sih? Ke sana. Oke. Aduh. Daya aku ya, Opa. Aduh. Opa, harus ku dorong ya. Enggak. Itu ada mobil. Kok mobil bisa jalan? Aduh. Gimana sih nih? Udahlah.
Waduh, kok bisa kita jalan dalam air juga? Ambil juga kayu dari rumah yang terbawa arus ini. Gas. Itu nah ada mobil, ayo kita pakai mobil. Wih, lah ini kok mobil-mobil malah jalan. Nah, udahlah, biarkan aja lah. Gas. Biarkan aja lah, guys. Sepertinya sudah cukup. Jom kita buat rantingnya, kata Upin. Eh, mana Ipin? Weh, Utuna, kita di sebelah sana. Buat rantingnya. Ke sana ya. Set. Wah, ada mobil. Nyah. Kita ikut mobil, jangan bohong kok. Oke. Aduh. Waduh, kita bisa jalan air. Oke. Ayo, ayo. Set. Upin-Ipin pun berhasil membuat ranting untuk dipakai ke sana. Baiklah, kalau begitu, jom kita mengungsi ke rumah sakit naik ranting ini, kata Upin. Ke rumah sakit. Oke, guys. Oke, ini perahu karet ya. Wah, ada siren head. Waduh, aku sama Kak Ros aja ya. Opa, ayo, opa. Ayo, Ipin. Ipin, naik sebelah sana aja, Ipin. Waduh, Ipin. Oke, kita sekeluarga. What? Aduh, ada sirenet. Sirenet kami. Enggak. Ih, sirenetnya asli. Asli nyeremi. Tiba-tiba kayak gini malah ada sirenet. Wih. Asli sirenet. Duhel sirenetnya, weh. Oke, guys. Jalan. Wih, sirenet asli. Sirenetnya barbar banget. Minta ampun. Duh, lama-lama nih yang buat kita nih. Kanu nih siren headnya ya. Susah banget ya aku ngontrolnya gara-gara siren head. Ya Allah. Oke. Di sana, guys. Wah, banyak mobil. Kok bisa jalan sih mobil, ah? Udah lah. Semua aja. Nabrak. Aduh, nggak mobil. Nggak apa. Ih, dinosaurus bisa. Aduh, ya udahlah. Langsung aja kita. Upin Ipin dan keluarga pun berhasil mengungsi ke rumah sakit dengan selamat. Beberapa hari kemudian sisa banjir dari tsunami itu pun menghilang. Tapi sayangnya desa Durian Runtuh sudah hancur karena tsunami tersebut. Tamat. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.